Ha, ini dia. Tuan Jidin sudah kena racun. Ha, ini dia. Look mini. So, hari ini kita sudah datang itu G Coffee Pickup punya mini boleh buat raya punya bagus. Untuk bisnes performance pun bagus, laju. So, thank you David sudah racun kita. So, nampaknya racun berjaya lah. So, nanti kita balik, kita unboxing, kita tengok macam mana dalamnya. Okay, thank you. Thank you. Ini punya mesin kopi, so ini bahan kita buka tu yang ini di sini. Ini nak ada dia punya kabel ni untuk kalau nak buat piping ya, buat piping untuk pipe. Lepas tu ni dia punya manual dia, okey, ada user guide. Ini ada dia punya steam warden lain dengan punya remote. Okey, ada remote eh, remote. Lepas tu okey, dia bagi ini bagi dua eh, tengok. Satu yang naked, satu lagi yang macam ni, bawah dia. Okay, so ada dua. So pastikan siapa yang kalau beli nanti Nook Mini dapat dulu eh. So ni terserah macam mana dia punya bentuk mesinnya. Tereng. Okay, ni okay, ni dia punya head dia, ni punya pump, cable, jenis. Okay, ni tempat isi air nanti. Okay, untuk isi air ni dia boleh muat 4 liter lebih kurang. Okay, nak kena angkat ni atas meja dan kita setting. Lepas ni dia di kopi, ha, nampak kat sini siapa yang beracun dalam mari. Okay, angkat. Ini untuk air panas dan ini untuk simpan susu. So kita akan tunjukkan macam mana cara nak pasang. Okay, sekarang ni kita akan pasangkan dia punya nozzle ni. Okay, kita ambil dia punya. Okay, ni penting ya, dia punya ni. So yang ni nanti kita akan pasang dekat sini. Okay, kita buka dia punya plastik dulu. So, buka plastik dia. Okay, sekarang kita akan pasang ni punya nozzle untuk steam horn ni. Okay, pastikan yang sebelah kecil ni lubang ni ke bawah, mengadap ke bawah. Okay, maintain situ. Then pasangkan ni. Okay, ni yang dia punya sini lubang ni ada 4 eh. Okay, so letak sini, pull slow, push and then pushing. Okay, pushing ni susah sikit, so memang kena pakai pakaian lah eh. Okay, ini dia punya pakai yang size 22 eh. Okay, aku pakai span hidup lah. Okay, kalau pakai spanner yang satu, pakai size 22. Okay, send slow-slow, kasih sampai lock semua. Okay, sampai rapat lah. Okay, jangan tak payah kita kemaskan lagi, kita reserve dulu.
check dia punya ni. Okey. Then kita adjust nantilah dia punya pile yang terpasang dulu. Kita kata adjust nanti. Okey, yang kedua kita akan pasang kat sini pula. So kita buka dia punya locking kat sini. So pastikan dia punya tu tak ada cantik. Kat sini dulu. Okey. Lagi ambilkan sini juga. Okay. Check betul full, letak sini, tekan dan masukkan betul-betul dan pusing. So pastikan ngam-ngam betul-betul eh. Okay. Kalau tidak nanti boleh jadi leaking, so hati-hatilah. Size ini pun size sama juga tadi, size 20 juga. Okay, semua barang-barang aksesori yang ada dalam kotak. Okay, jadi untuk kalau nak buat piping luar, ada remote, ada dia punya user guide dan juga ada dua ni. Okay, so kita test dulu, ada yang naked dan ada yang close membuka ni. So kita test yang ni lah, masuk kat sini. So bawah sini, masuk sini dan up. Okay, dan nanti kita akan on testing, masukkan air semua, warming up. Kita tengok jadi macam mana hasil dia. Okay, inilah dia Nook Mini. So, untuk high performance, double boiler, PID. Okay, kita test nanti lepas ni. Okay, kita nak demo, nak masukkan air dalam dia punya tank. So, tank dia boleh muat dalam 4 liter eh. Kat sini, kat sini dan tuangkanlah. Ini kita isi dulu dalam lebih kurang 2 liter. Ada sistem yang ready dalam ni ataupun nak buat piping. Okey, ni air masuk sinilah. Ini lebih kurang 1.8 liter. Okey. So dia akan menyala lampu sini. Okey, lampu biru ni menunjukkan air dalam tank ada. Kalau air tak cukup nanti dia akan lampu merah kat sini. Okey. Pas lakal ni kita boleh nyalakan dia punya lighting. Okey. Okey, air mula dah berapa? Sekarang ni 43 darjah Celsius. 46. Boleh setting nama semua kat sini. Okey, kita tunggu sehingga dia 100 darjah Celsius dan kita boleh setting lah. Sekarang ni kita bagi air panas dulu, kasi dingin dulu. Okey, ni kita ada remote. So remote ni kita boleh adjust dia punya mode. Okey, setting. Okey, sekarang setting, sekarang kita buat dulu on off. Ini kalau kena check setup dia punya pre infusion. Okey, lepas tu okey. Nak tukar nama pun boleh eh. Nama boleh setup. Nama sendiri ke nama siapa boleh setup. Okey. Baru 55. Kita tunggu sampai 100 baru kita boleh running. Okey, sekarang ni air dah dah mengelegak hampir eh. Sekarang ni bawah ni dia dah punya menguap tu nampak. Okey dah. Ini dia special dia. Custom ah, sini kayu. So sini boleh buka. Tepi ni panel ni boleh buka. Panel ni kita boleh buka dan untuk kalau kita nak adjust adjust pressure dalam tu. So kita tengok isi dalam dia macam mana. So hati-hati buka. Okay, skru dia agak panjang. So pastikan bila buka ni kita ingatlah dia punya setting tu, sebab nanti nak pasang balik takut lari dia punya setting. Okay, kita tengok isi dalam dia macam mana. Panel. Okay, so nak isi dalam dia. Kita tengok isi dalam dia. Okay, ni dalam isi dalam dia. So kalau untuk adjust setting pressure ada dekat sini. Dekat sini kita adjust dia punya setting pressure dia. Okay, ni isi dalam ni lah. Okay, dalam dia ni semua barang Itali lah eh. Okay, ini papan dia. So papan ni untuk penjagaan dia, nanti kita boleh letakkan untuk varnish lah. Okay, supaya lagi cantik. Okay, ini dah letak sikit, ini yang gelap sikit. Kalau sebelah dalam nampak yang boleh meletak sedikit berdua-dua. So nanti untuk ketahanan kita
kita letak lagi dia punya varnish tu supaya kain tu lagi menyelah, lagi cantik, lagi nampak dia punya seri dia. Okey? Okey. Antara tips lain yang juga perlu diambil kira dalam penggunaan mesin Note Mini lah, dia punya source, dia punya sumber elektrik dia. So sebabnya pakai soket yang single, yang sini single, bukannya yang share, dan juga kalau boleh elakkan juga pada extension sebab dia punya power dia ni memang kuat. Kod-kod nanti bila you guna plug yang share banyak tu, nanti dia boleh tendang. So hati-hati . Dan kita on sini. So dia kita on, tak nak ada berapa lama dia punya on. Dan kita on juga kita punya. Okay, so dah akan warm up. So sekarang ni dia punya ni dia tutup. Okay, akan ambil masa beberapa saat lah untuk warm up. So nanti kita akan demo apa. So PGA ni kita ada 3 daripada Ascofi, ataupun boleh pakai juga JWC Popcorn. Dan kita juga ada special picture hari ni daripada Barista Mari. Okay, sekejap kita buat kopi. Thank you. So nanti kita akan share nanti lagi di lain kali. Okay, bye bye.